ada aja yang baru nih. Iya, iya. Enggak, itu yang mesti dijaga. Jadi lebih kenceng di pertama. Itu kayaknya lebih dalam di pertama. Iya. Apa sih sih personal? Lagi rajis nih. Ini harus apa ya? Tadi tuh ih mana dia? Ada apa tuh? Di antara kata. Di antara. Oh, boleh itu dulu. Tadi gimana ya? Iya, boleh nanti. Gimana? Mas, operator, bass boleh dibuka di aku enggak, Mas? Bass gitar. Boleh dibuka di aku dulu. Wih, sama coba, Bis. Gimana biar aku ini kan MLD Jazz Project Season 4 featuring Faris RM, jadi tetap pengen kedengeran tapi enggak pengen ngelangkahi gitu. Gue hati-hati tapi tetap bisa ngeksis gitu. Itu tricky sih. Itu kalau gimana biar ngebedain sih sebenarnya kita semua punya karakter dalam diri udah pada kuat-kuat ya. Jadi gimana menyelaraskan si karakter yang emang sebenarnya itu sebenarnya ditahan sih, bukannya dibedain gitu. Emang bawaannya emang ngebedain sih gitu, itu udah ada bawaan gitu, jadi nggak ada ngebedain sih, emang diri kita masing-masing aja, cuman bisa bareng-bareng. Okay. Intronya agak rata aja gitu nih. Oh kita ya, dibuat aja 4/8 gitu. Okay. G. Garuda, itu tadi yang lagi tadi. Beda. Yang cara lawan
kesulitannya untuk kayak bisa bawain aransemen yang fresh gitu kan, karena ini lagu-lagu yang udah pernah dibawain sama Om Faris kan. Nah kita pengen bawain sesuatu yang baru juga dan yang bisa dinikmatin sama semua orang. Dan tantangannya kayak apa, misalnya lagu ada singkup-singkup gitu, kayak di lagu Di Antara Kata, lagu Barcelona ada tuti-tuti gitu yang cepet gitu, jadi susah gitu. Dan sama ngatasin buat karena gugup juga kan main bareng seseorang yang aku dengerin juga dari kecil gitu, jadi itu sih tantangannya. Merasa ada yang apa namanya susah banget itu, harus diulang-ulang gitu? Buat aku pribadi sih ada sih, kayak bagian-bagian tuti-tuti yang harus bareng gitu, pokoknya deh itu harus aku latih sendiri. Mungkin kayak pianisnya atau drummernya udah cukup bisa, basisnya, tapi aku masih belajar, jadi kayak masih butuh latihan gitu. Sebetulnya sih kayaknya yang ngambil nada aslinya female aja. Oh, aku begini aku ambil rapnya ya. Solo juga enggak apa-apa. Kamu sendiri juga. Solo. Oh. Kayaknya oh, di sini tuh ada solo. Drum. Solo bass. Ya, ya, ayo. Lebih rapnya kan. Jadi 1 2 Ya, dimain colong. Coba dulu aja. Berarti dari ini yang terakhir ya, udah 1.5 di atas. Iya. Lanjut coba. Ini kayaknya habis sih. Salah lu. Tadi bener. Gugup lah. Dari atas. Lupa gue juga. Bikin aja, mau gimana? Nah, gimana mau enaknya? Atau gini aja, yang pertama kali masuk solo, waktu di G, gitar dulu. Gitar dulu, abis itu nanti solonya kita berdua, saut-sautan gak apa-apa. Oh, okay. Okay. Jadi aku sampai mana? Satu putaran. Jadi putaran kedua, Om Faris sampai Noah udah saut-sautan. Ajar ya. Abis itu yang pas di C-nya? Itu udah enggak ada solo. Gua udah main cinta. Bukan, enggak ada mayornya gitu. Ya paling di situ. Enggak, enggak sama solo sebenarnya. Oh iya. Tapi gua bakal masih nyawa-nyawa gitu ya, enggak apa-apa ya. Tapi gua bakal tetap harus main ini.